lagi. Sekarang kita akan belajar tentang lingkaran. Lingkaran, ya seperti ini gambar lingkaran. Di tengah-tengah ada yang namanya pusat. Garis tengah yang membelah lingkaran menjadi dua bagian namanya diameter. Diameter adalah dua kali jari-jari. Nah, jadi jari-jari adalah setengahnya diameter. Berarti R seperti ini nih, R, jari-jari. Berikut, dari lingkaran kamu akan tahu yang namanya keliling lingkaran. Kita gambar lagi lingkarannya. Di tengah-tengah ada titik pusat dan separuh dari garis tengah lingkaran adalah jari-jari. Keliling sama dengan 2pi R. Pi nilainya 22 per 7 atau 3,14. Ingat baik-baik, pi nilainya 22 per 7 atau 3,14. Contoh cara mencari keliling lingkaran, misalnya sebuah lingkaran jari-jarinya 14. Berapa kelilingnya? Tadi gimana untuk nyari keliling? Keliling sama dengan atau K sama dengan 2pi kali R atau 2pi R. Pi-nya 22 per 7, R-nya 14. Kita masukin sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 14. Di sini ada yang bisa dibagi? Ya, 7 dan 14. 14 merupakan kelipatan 7. Bisa kita coret, cret. 7 kalau dibagi 7, 1. 14 dibagi 7, 2. Tinggal 22 per 1 jadinya. 22 per 1 artinya 22. 2 dikali 22, 44. 44 dikali 2, hasilnya 88 cm. Jadi keliling dari lingkaran yang jari-jarinya 14 adalah 88 cm. Selanjutnya yang akan saya kasih tahu dalam lingkaran yang berhubungan dengan lingkaran adalah mencari luas. Gambar lagi lingkaran dengan jari-jari 14 di sini. Gimana cari luasnya ya? Luas didapat dari L sama dengan pi R pangkat 2. Diulangi lagi, L sama dengan pi dikali R pangkat 2. Nah, kalau R-nya 14 gimana ya? Perhatikan baik-baik. Tadi pi 22 per 7 kita kalikan R-nya tadi 14. R-nya diganti tuh 14. Jangan lupa tulis pangkat 2-nya di atas. Dan biar lebih mudah menghitungnya, 14 pangkat 2 berarti 14 dikali 14. Nah, kita tulis 22 per 7 kali 14 dikali 14. 14 kali 14, 14 ini 2 kali. Ya, udah? Udah mengerti? Ntar diulangi lagi. 22 per 7 dikali 14 kali 14. Di sini ada yang bisa dibagi 7 nggak? Ya, 7, 14 juga bisa. Yang satu aja ya. Yang satunya nggak usah. Jadi kalau kita bagi dengan 7 adalah 1. 14 dibagi 7, 2, habis. Udah bagi semua. 22 per 1 artinya 22. Kita kali dengan 2. Tadi kan 14 bagi 7, 2. Jadi 22 kali 2, 44. Dikali dengan 14 yang tidak dibagi tadi. 44 dikali 14 sama dengan, ya, perhatikan dihitung. Kita hitung sama-sama. 44 dikali 14 ditulis. 4 kali 4 6 plus 6 simpan 1. Berikutnya 4 kali 4 lagi 16. 16 tambah 1 yang tadi simpenan jadi 17. Berikut sebelahnya 1 kali 4 ditulis 4. 1 kali 4 4. Udah? Nah, 4-nya taruh di bawah 7 ya. Jangan di bawah 6. Berikut 6
Karena tidak ada pasangannya di bawah, turun ke bawah langsung ditulis 6. 7 ditambah 4, 7 tambah 4, hitung 7, 8, 9, 10, 11. 11, tulis 1, simpan 1, taruh 1 di atas 1. Ya 17 tuh, ya 1. Berikut, 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 1 yang tadi 11 tadi, tambahan. Jadi 6. Tulis turun 6. Jadi 44 dikali 14 sama dengan 616. Luas dari lingkaran yang berjari-jari 14 adalah 616 cm pangkat 2. Ingat kalau luas cm pangkat 2. Demikian tentang lingkaran. Dipelajarin lagi ya. Selamat belajar.